lampu daripada tandas tu kan boleh ni masuk ke dalam tu kan, suluh ke dalam kan. Dalam masa kita nampak dekat lantai tu ada bayang yang membuat macam ni. Jari yang kita nampak kuku-kuku dia tajam. Rambut memang tinggi orang. Ada memang buat macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat petang. Kembali lagi kita ke siri kisah seram dari KLIE bersama saya Naj, kawan saya dua orang sini, dan kami akan terus cuba memberi berkongsi kisah-kisah yang seram dari pengalaman sendiri. Cerita ni bermula masa saya belajar dekat Pahang, Kuantan. Saya belajar satu kolej ni. So kami diberi tempat tinggal dekat rumah-rumah kedai. Bawah tu ada macam kelas, diubah suai jadi kelas. Atas tu jadi tempat dorm. So katil banyak lah, katil banyak. So sampai satu hari tu, malam tu, saya sebenarnya mula-mula saya sakit perut. Kawan-kawan saya ada yang dah tidur sebab masa tu benda ni berlaku dalam pukul 11. 11 malam, 11 ke 12 malam lah. So saya sakit perut. Tandas ada dua bilik mandi, dua tandas. So saya itulah pergi ke tandas. Saya itulah buat saya punya kerja lah. Masa tengah dalam proses benda-benda ni lah, orang kata post motion ni kan, saya dengar kawan saya sebelah masuk dalam bilik air tu, tandas tu lah. Saya tanya, "Oi, siapa tu?" "Oi, aku ni Azul." "Oi, Zul." Tu saya tanya, "Eh Zul, aku ni sakit perut, makan tadi nasi macam mana?" "Ya ke? Kau salah makan kot. Tapi kau tak sakit perut ke?" "Eh, tak ada lah pula." "Weh, aku tak tahu lah besok nak pergi kelas ke tak." "Eh, bolehnya." Lepas tu selang 2 minit ke 1 minit lepas tu, saya dengar dia dah macam dah sudah tau, orang dah flush apa semua. Lepas tu saya pun habis. Bila saya tengok dekat sebelah, tak ada orang. So saya ingatkan dia dah balik ke inilah tempat katil dia tidur. Kebetulan ada senior saya tu, abang tu, tanya, "Bang, ni Zul mana?" Zul dah tidur dah pis." "Eh, dah lama ke bang? Tadi baru saya borak-borak dia dekat tepi tandas." Lepas tu, "Eh, tak ada, dia dah tidur lama dah." So rasa dengan keadaan yang macam takut, macam yelah, kita tak tahu kita bercakap dengan siapa kan. So saya terus pergi ke tempat katil dia. Katil dia tak jauh lah dengan saya punya katil tu. So, "Eh Zul. Mau nak apa ni? Zul, kau dah pergi tandas tak tadi?" Lepas tu masa Zul tu cakap, "Eh, aku tak ada pergi tandas. Tak ada, aku tak pergi tandas." Tanya berapa kali, confirm dengan dia. "Betul lah aku tak pergi." "Betul, aku tak pergi." So
bila dah dia cakap jangan kacau aku lah, aku nak tidur lah, jangan kacau. So bila tu dia sorang-sorang tu jadi macam, ush, aku cakap dengan siapa tadi? Jadi terkejut lah. Agak terkejut lah. Agak terkejut, jadi macam tergamam kejap macam, ush, buat aku, ush, takkan aku cakap dengan benda Allah tu kan? Masa tu bulu roma naik. Tegak. Masa tu bulu roma tegak, belakang tengkuk ni apa semua, semua tegak. Masa masa bercakap dengan kawan dia tadi yang dekat tandas tu kan, memang rupa dia sama je lah, sebiji dia ada tanda-tanda tak, baju yang sama ke macam mana? Rupa tak nampak, sebabnya sebab masa saya habis tu dia masih dalam tandas. Tak ada, dia tak nampak kelibat, cuma suara tu memang sama. Itulah salah satu orang kata pengalaman. Kejadian, pengalaman. Jadi terima kasih lah pada Hafiz sebab berkongsi cerita tadi. Jadi kalau saya boleh tambah secara teori ni, yang kita tahulah dalam pengajaran Islam pun sudah dijelaskan tentang kewujudan jin dan manusia ni, dan hubungan antara dua-dua entiti ni lah, makhluk Tuhan ni kita semua. Jadi di sini mungkin kita boleh rungkai balik tentang apa, kewujudan Korin. Korin ni macam apa, kembar lah kepada makhluk manusia. Jadi kita ni di dunia, setiap manusia ni dikatakan ada Korin dia yang tersendiri. Jadi dalam kehidupan sehari-harian ni mungkin kita katakan ada pelanduk dua serupa apa semua kan. Betul. Ataupun dua orang ni hadir dalam satu masa yang sama di tempat yang berbeza kan, dan dilihat oleh saksi yang mungkin sama atau berlainan kat situ kan. Jadi kata, oh kau ada di sini tapi rupanya kau ada di sana kan. So perkara tu kita yalah, dari hari ke hari kita kadang-kadang kita sendiri menyaksikan benda tu kan. Jadi balik pada teori tadi tu, memang sudah disebutlah dalam Quran dan hadis tentang kewujudan ni. Cumanya yang kita sebagai makhluk yang hidup ni cuma perlu berhati-hati lah. Maksudnya jangan dipengaruhi oleh tipu daya jin dan syaitan lah. Betul. Sebagai contoh, kalau dia membawa kita dan apa, dia membawa kita ke jalan yang keburukan, kesesatan, itu yang kita perlu hati-hati lah. Dan saya sendiri pun berharap yang setiap apa, perhubungan kita dengan manusia tu adalah dengan individu manusia yang sebenar lah. Kita tak maulah jumpa orang-orang yang menyerupai orang bunian ke, macam mana kan, dalam hidup hari-hari ni. Ya, itu. Macam mana pendapat tu? Ya. Saya ada lagi satu kes lagi lah. Bukan satu kes, ini pengalaman lah. Ya, kita zaman belajar kan, banyak-banyak kan benda-benda unexpected yang kita jumpa kan. Ada satu malam tu, saya ingat kawan saya nama dia Ashraf. Dia orang Johor. Dia masa tu tak kahwin lagi lah dengan girlfriend ni. Dia masa tu biasalah, kita ni zaman-zaman tu dah tak ada handphone, tak adalah nak pergi bergayut dekat telefon booth kat bawah ke apa, masuk shilling banyak-banyak ke, tak adalah kan. Dah modern sikit. Dah modern lah. Okay. So masa saya ada handphone. So masa dia dia pun tengah bergayut kat belakang tu. So kat belakang tu tandas, bilik mandi, kat belakang tu ada penyidai. Depan dia tu ada tingkap, banyak-banyak tingkap. So dia bergayutkan tingkap. Kebetulan masa tu saya nak basuh baju. Nah, kita biasalah, mana nak basuh siang-siang, malam lah pun basuh kan. Kita basuh baju. Tiba-tiba Ashraf tu, saya panggil Acap lah, Acap tu menjerit, "Oi, kau buat apa kat belakang tu?" Sebab belakang kita orang, kat belakang dom ni, belakang tu adalah padang, padang bola. So dia ada stand, macam bukan nak panggil grandstand lah, tapi ada tempat duduk lah, besi, besi, besi banyak-banyak. So dia dah nampak ada perempuan
duduk dekat besi tu. Dia menjerit, "Oi, buat apa kat situ? Baliklah." Lepas tu, ya, kita tengah basuh baju kan. Jadi macam terkejut. "Eh, apa hal ni? Tiba-tiba je." "Eh, cap, apa hal kau ni? Kau nampak apa?" "Oi, tu ha. Ada orang tu duduk kat tengah-tengah padang stand tu. Apa benda tu?" Lepas tu, jenguk. "Ish, dah tergerak dalam hati ni, cakap, ish, apa benda ni yang duduk tengah-tengah malam kat situ kan?" Acap jerit lagi, "Woi, baliklah." Lepas tu, startlah kawan-kawan lain datang. "Abang Ijat." Adalah lain-lain, saya tak berapa nak ingat. Ramai lah masa tu. Datang, "Ish, apa benda tu?" Kiranya ramai-ramai nampak. Sekali dengan tak semena-mena, benda tu berdiri dan kita nampak dia baju putih. Memang nampaklah rambut tu memang jelas panjang. Baju putih ni memang sampai ke bawah lah, sampai ke kaki. Memang tak nampak apa-apa pun. Dia berdiri je, tiba-tiba dia melayang, dia macam terbang. So kita orang macam, "Oh, astaghfirullahaladzim." Semua masing-masing dah bersifar apa semua. Dah macam, "Astaghfirullahaladzim, apa dah jadi ni?" "Eh, apa ni?" So ramai-ramai tak jadi. Tadi tu nak cuci baju tak jadi. Ha, tinggal dia. Kata orang kata, biar je kan. Biar. Cuma lari-lari, lari masuk tidur ke bilik. Tutup pintu. Tutup pintu. Masa tu ada pintu tu antara dengan tandas bilik mandi tu ada pintu. Okay. So kita orang tutup. So ingat tak ada apa-apa dah. 10 minit kemudian pintu tu buka sendiri. Pintu tu buka sendiri. Dan masa yang duduk dekat dengan pintu tu pun dah bangun tu. Siapa nama hamba Allah tu? Lupa nama dia. Dia pun dia berdiri. Si yang lain Zul apa semua, Ashraf, ada seorang tu kita panggil nama Ubi. Nickname lah kan, Ubi. Zaman-zaman belajar masa-masa ada nickname Ubi bangun. "Ya, pasal apa tu buka kita orang ramai FD. So maksudnya masa bilik tu, dorm tu gelap, cahaya daripada lampu daripada tandas tu kan boleh ni masuk ke dalam tu kan, suluh ke dalam kan. Dalam masa kita nampak dekat lantai tu ada bayang yang membuat macam ni jari, dan kita nampak kuku-kuku dia tajam, rambut dia memang tergurau-gurai. Dia memang buat macam ni, tapi kita tak berganjak pun, kita macam tergamam. So bila dia dah jadi macam dalam benda tu berlaku dalam 3 minit 4 minit benda daripada bawah tu dia teruk, dia lari hilang terus. So kita orang macam, "Alamak, apa nak buat ni? Nak tidur kat mana ni?" Dah kalau bilik pun dah kena kacau kan. Bayangkan kita orang malam tu, punyalah kita orang takut, kita orang ambil katil kita orang tu gabung, bukan tidur duduk, bukan atas katil, bukan atas tilam. Kita orang tidur bawah tilam. Maksud kita di lantai, okay. Tilam tu kat atas kita pula. Okay. Ha. Pama tilam tu menyelimuti. Lebih kurang. So ramai-ramai tidur. Okay. Punyalah takut masa tu kan. Masa tu kita orang, "Ya Allah." So bangun pagi tu macam, Betul ke apa yang kita nampak ni? Aku tak fikirlah ni. Alah, kita kan kongsi dunia apa semua. Masa-masa cakap macam tu lah. Macam was-was lah. Nak cakap. Banyak. Tapi malam tu memang tak diganggu masa tidur. Masa, yalah, ada yang dah tertidur, ada yang tak tidur, ada yang mungkin yang mamai dia tak tidur, ada seorang-seorang dua tak ada rasa apa lah lepas tu kan. Kejadian yang lain, masa tu kita ada satu bilik dorm tu. Bilik dorm tu hujung sikit, dia dekat dengan pokok tu tinggi besar, tak tahu pokok apa jenis apa. Cerita dia pula,
Masa kejap, pokok tu dah lama ke? Ah, pokok tu dah lama. Memang dah lama. Pokok tu dah lama, memang lama. Pokok tu lebih kurang geng-geng kayu balak rasanya. Memang besar. Memang khas mungkin kayu balak tapi besar tinggi. Pokok. Ah, so hujung tu kita orang panggil macam blok 4 dah. Blok 4 tu hujung tu dulu ada kes. Ada kes perempuan India. Dia ni bercintalah dengan orang sesama dalam ni. So bila ni cerita lah kan, bila dah tu di, dia pun kata lepas satu tahap tu dia mengandung. Dia mengandung, boyfriend dia tak nak tanggungjawab. So dia ambil keputusan bunuh diri dekat kawasan pokok tu. Kawasan pokok dekat dalam dom tu. So dalam dom tu memang dom tu sebenarnya sejak daripada tahun 99 dia dah start tutup tu dom tu. Sampailah time masa tu belajar kan. Memang tak pernah guna. Tak pernah guna pun. So dekat berapa tahun lah. Takutlah benda-benda tak sepana jadi kan. So dia tutup. Tapi disebabkan kemasukan masa tahun tu ramai pelajar kan. Dia terpaksa buka. So dom tu yang masa tu aku daripada dom 2 pindah ke dom 4. Sebab dom 2 tu terlampau kan pack juga. Cerita dia tak sama kepala lah. Tak masuk. Tak masuk kepala lah. Minta pindah. Dapat dom 4. So kat situ adalah ada hamba Allah tu, E, Abang Gong, Zack. So sama, kita orang sama-sama kepala okey lah kan. So nak jadikan cerita, maghrib time tu, dalam keadaan maghrib daripada pukul 6.45 hingga ke 7.45 lah dalam tu. Dia macam mana, kita orang tengah biasa lah, kita orang main gitar. Main gitar bujang kan, main gitar kan, tengah sedap jamming apa semua. Pintu apa ni, sorry, tingkap kan, tingkap banyak-banyak, kita orang buka. So Abang E dengan Gong tu mengadap kita orang sini. So aku, Zack tengah jamming, tengah sedap main gitar kan, tengah masa tu jamming lagu apa nak dikata kan. Kan. So masa time ya, benda tu kita tak expect kan, benda nak jadi kan. Dia tengah seronok-seronok. Tengah seronok kan. Masa tengah aku tengah jeng-jeng-jeng, tengah orang kata petik gitar kan. Petik. Tiba-tiba nampak satu kelibat. Dia berjalan. Maksudnya dia luar tingkap tu. Masa tu kita orang tingkat satu. Kita orang nampak kelibat tu melintas. So daripada kita tengah jamming, kita orang stop. So si Zack sebelah dia pun terdiam. Tergamam. Kau tak, Zack, betul ke? Kau nampak apa yang kau nampak ni, Zack? Aku nampak pis. Tak ada apa-apa kot. Lepas tu Abang E dengan Gong ni, apa? Tak ada apa-apa bang, tak apa-apa. Kita tak nak beritahu lah, takut tipu kan mata kan. Okey, kita orang sambung jam. Masa tu lagu kita sambung lagu lain pula. Okey. Dah tengah-tengah baru nak start je, dia lalu balik. Daripada belakang ke kiri pula. Okey. So kita orang masa tergamam balik. Kita orang ada macam mak terkejutnya aku ni. Tak payahlah. Tak payah. Kita ni nak maghrib ni kan, benda-benda ni. Lepas tu si Zack cakap, okey. Lepas tu, apa sah? Apa yang kau nampak? Kan?
Kita orang tak nak cakap. Kita orang cakap biarlah, tak ada apa-apa bang. Alah biasalah tu kan, kita ni kan. Selang daripada tak kita orang tengah nak mengemas tu, the best part benda tu dia berhenti kat salah pada salah satu tingkap ni. Perhatikan kita orang, tapi kita nampak lah benda tu dia baju putih dengan keadaan yang busuk. Kita nampak benda tu bukan hologram ke apa, ni betul macam physically. So nampak jelas. Dia tengah, orang kata apa, macam terapung. Kita tak nampak kaki, kita nampak lah rambut dia, tunggang-tunggang apa semua kan. Kita macam astaghfirullahalazim, kita ramai-ramai cabut turun naik, sampailah kita jumpa Pak Gad dekat masa tu. Pak Gad kat depan pintu tu, kita orang panggil Pak Gad Misai. Tu kita orang cerita lah apa masalah dia apa semua. Pak Gad Misai ni jenis yang yalah, ada Pak Gad dia keras, lepas tu dia ada macam ilmu-ilmu sikit ke apa kan, tak tahulah. Ada DC lah ha. Kita orang tu panjat balik ni atas dengan keadaan bulu roma dengan orang dah keras, takut sangat kan. Naik atas apa semua, tengok benda tu hilang. Tak ada. Betul tak ada. So kita orang lega sangat-sangat. Sebablah malam tak kena kacau ke apa kan. Selainnya kalau zaman asrama ni, selain yang terbang-terbang ni makcik karipap. So itulah salah satu orang kata pengalaman sebab hantu ni apa semua kan. Entiti ni kan. Itulah kita yang apa yang aku dapat belajar daripada sini ialah kita berkongsi dunia, kita tak kesorangan. Ha.